subhanahu wa ta'ala dan berfikir dengan indah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kini semua orang hadir salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari jalan atau berusaha untuk bagi kebaikan pada orang yang dapat tu memberi manfaat kerana bila kait dengan orang yang tak berbala dari syariah diizinkan untuk kita lawa, boleh lawa lawa sunnah lawa atau cakap bahun diizinkan dalam syariah bila kita untuk baiki di antara dua orang berbala kita boleh buat cerita untuk kita mendamaikan dua orang yang berbala boleh yang berbala boleh dibenarkan dalam syariah pada bagaimanapun hukum asalnya bohong ini tidak boleh dan tidak boleh dijadikan sebagai adat sebab sifat itu bahaya sifat itu dia lebih kepada nifak atau boleh menyebabkan sebagai hujan nifak masih ada kait dengan ulama yang mesti kita baca pada malam ini bagul ladhi yasbiru ala adhan nasbah kena dengan orang yang sabar berhadapi dengan kainah yang berbunyi berkenaan dengan kesabaran menghadapi kerana orang yang dengan sadat Imam Bukhari makahdi daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu alladhi yukhayitu an-nas wa yasbiru ala adahum khair min alladhi la yukhayitu an-nas wa lam yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan agama waktu sabar di atas kerana mereka macam-macam Allah Ta'ala Nabi beritahu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan orang yang tidak dapat sabar di atas kerana dia tidak dapat sabar. Syarat dia sabar, kalau dia sabar memang lebih baik dia bergaul, tapi kalau dia tidak sabar lebih baik dia tidak bergaul, lebih baik tidak bergaul. Pada bagaimanapun orang mukmin yang bergaul dia sabar di atas kerana orang lama macam-macam ini dalam bergaulan kena melo, kena jaga dan sama untuk bina mu'min ini lebih baik kan? Daripada mu'min yang tidak bergaul kerana tidak dapat sama. Pada bagaimana pun setiap orang itu tahu keadaan masing-masing, keadaan masing-masing. Kalau dengan bergaul menyebabkan dia mumpah ini kena jauh kita lewat ada asal dan kita nak jadi mu'min yang mana yang seperti mana Nabi Wahid kalau mu'min yang bergaul lebih baik daripada mu'min tidak bergaul kena tengok. Dan setiap orang itu kena melahazah, kena berhati kehidupan dia, muamalat dia ni. Kalau kerana bergaulan menyebabkan dia mengupak, maka dia kena elok. Kena elok. Kena elok. Kalau dengan bergaulan dia tidak mengupak, maka teruskan. Kalau penting ni jangan menjadi kita jadi wajib mungkin. Kalau dengan bergaul ni kita boleh nasihat orang, boleh jadi contoh kepada orang. Oh, boleh. Tapi dengan bergaul ni tak dijaga dia juga. Jadi mengupak, maka elok. Lepas tu usaha jaga dia boleh tak dengan nyadar lagu tu biar lagu tu hidup dengan kita sama tak sibuk pun ni bahaya amalan kita bocor orang mu'min tak dia kena jadi hari ni lebih baik daripada semalam esok lebih baik daripada hari ni ke arah kita orang mu'min sebenarnya sebab ujian kita di dunia ni Allah tak nak tengok siapa di antara kita yang paling hidup amal dia atau kita rasa ok tak bermula keruntuhan kita orang mu'min sebenarnya dah faham dah ada masa banyak pengalaman banyak mengaji maka kau bimbang akhirnya akan datang nak mengadap Allah SWT nak takut-takut bahawa dia ni amalan dia tidak diterima oleh Allah SWT ini asas sifat orang mu'min buat amalan banyak bimbang tanpa Allah tak terima orang munafik amalan tak ada tapi seluruh cik Ani syurga sebab tak akan buka itu sifat nifat yang ada pada kita waktu kena baik kini yang tadi menyebabkan tak ada baik kini bukan boleh duduk kita tak kubur kadang-kadang sebab Nabi SAW beritahu kan la yusahibuka illa mu'min jangan kamu bersahabat melainkan orang mu'min jangan kamu makan bersama melainkan dengan orang yang bertakwa Nabi ini kena raca dia kalau tidak apa-apa suka-suka atas dunia saja atas dunia saya apa akhirat musuh anak-anak kita isteri kita sendiri anak-anak kita bermain ada atas dunia kan bahagia dengan apa akhirat jadi musuh
Nabi Allah Taala sudah bagi tahu dah. Al-akhillah yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun. Allah Taala sudah tahu. Illa muttaqun. Orang yang berkasih sayang akhirat nanti masa dunia menuntut berkasih sayang, kasih mengasihi masa dunia dulu suami istri dengan anak menasayang sahabat. Akhirat nanti semua akan bermusuhan, semua akan berpaling, semua akan saling menyalah. Di situ asal manusia kerana menengah suami nak salah ke istri, istri nak salah ke suami, semua nak saling menyalah. Kecuali Allah tak akan tahu illa yang bertakwa, kecuali orang yang bertakwa. Maksud Nabi sudah beritahu dengan raja yang akan bersahabat melainkan orang. Waktu kalau tak ada agama, sekadar dan kenalan tak kau, tegur tak kau, tapi untuk kita bersahabat, kita kena sahabat masa dekat memandai kita bersahabat untuk sahabat akhirat. Sahabat akhirat saing, sahabat akhirat, sahabat akhirat. Mana bertalih nak ikut, tali nak jaga aman, kita kena berpaling. Sekadar kan Nabi ni, sebab kalau tidak bahaya duduk dengan dia, lebih macam kan duduk dengan dia, tak mengumpat amal yang tak jaga, tak ada pasal nak meru. Sebab kita sudah bagi tahu dan manusia ni terkesan dengan orang dan manusia ni punca masuk neraka kerana hawa nafsu dan kerana orang. Dalam Quran ni Allah Ta'ala bagi tahu punca manusia masuk neraka kerana orang, kerana itu orang kesan dengan orang. Bila ada orang yang kesan tak boleh bergantung dengan orang. Sifat manusia, makhluk yang bersosial ya, nak ada kusam, paling kuah. Nah, kena kuah, hidup ni kena kuah. Nak dia orang dia jadi istilah kopi. Dia mana? Kopi. Istilah ma'aruf dalam ni. Dan kita pergi baca, Abah mana? Abah masa ni dia main, kopi. Bahasa kopi dia. Dia ada istilah. Dia kena penyakit. Kena pak kita tak, tak ada punya mana dah. Dia pun dia cerita apa malu. Ada kita bilang kita bilang kata ni nak panggil program mai tak boleh mai sebab janji orang yang tahu haji hak tadi jual tu bintang tu bintang tak ada. Kata ni Khalis tak boleh tinggal. Khalis dia berganti juga kata berganti. Maknanya kalau main pukul 3 tu kan, pukul 4 suku tak sudah lagi. Memang tak main, saya tak main bel. Tak bel tau. Boleh main mencara. Sikit lagi nak kata, sikit lagi nak menang. Siapa tak tu, kita baru tahu benda tu berganti. Berganti semua. Sama lah, siapa tak pergi, okay kampung repot. Tapi dah tak pergi pes, faham? Bagaimana? Dia boleh lekuk. Berapa kali sehari, faham apa yang dia bisa benar. Lekuk. Papel haji itu buka. Papel lekuk. Cuman. Ini keadaan memalukan. Alas saya kata, panci otak. Terus kata, main lagi. Mualek jadi otak, jadi cergak. Jadi pandang, pandang lagu mana. Hidup memang ada mana. Dia tak jadi cipu, tak jadi cipu. Kalau betul main dalam cipu, sekolah buat dengan dia tu satu silip pun. Dia cipu, belajar-belajar. Ada. Tak cipu. Ada. Cara saya kata, buat kita lalu dan kala yang lalu. Orang yang mungkin bukan lagu tu. Tak cipu pun main dalam. Orang cipu dari mana? Allah tak dapat beritahu. Innal insana lafi khusr, semua manusia rugi. Illa alladhina amanu wa amilu shaliha. Ini orang cik, orang yang kena amal. Allah tak sebut dalam Quran, kan orang cik. Allah tak bagi itu. Itulah orang yang cik. Orang yang mana kaki amal. Buat siapkan untuk pergi akhirat, orang cik. Dia kena tipu. Jadi kita tengok Nabi SAW beritahu mu'min yang bergaul, dia baik daripada mu'min yang tidak bergaul. Kalau dia dapat sabar. Tapi kalau dia tidak sabar, maka bergaul itu tidak ada kebaikan bagi dia. Apa tak lagi ada satu peringkat mengumpat bala lebih lagi lah. Bala lebih lagi lah. Jadi setiap orang itu dia kena tengok keadaan masing-masing, keadaan masing-masing. Bab sumber sabri adalah bab
sabar di menahan sabar di atas gangguan. Ini Bukhari tadi masih ada. Ini Bukhari adanya lebih ke arah ajak kita supaya galau malam terlibat noyang. Itu lebih baik, itu mungkin yang paling baik. Dan terlibat agama supaya orang kembali kepada Allah. Nah, kau yang semua, semua mungkin. Ya semua yang kita kena buat putusnya. Siapa nak sayang kita kena semayang. Siapa nak sayang kita kena mengaji. Siapa nak sayang kita kena buat. Bukan kita banyak dia syarat dia. Kita dunia. Saya mungkin ni dikasihkan dia ni dalam hati kita ajar dia. Biar dia mengaji, biar dia semayang. Itu oleh mukmin sepatutnya. Hadis ini bab sabar yang ada dalam bab sabar di atas gangguan. Dengan sadar ini Bukhari mengenai hadis ini daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ahadun aw laisa syai'un asbar ala hadha yasma'u min Allah. Tidak ada orang yang lebih sabar lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa ahadun aw laisa syai'un asbar ala hadha yasma'u min Allah. Tidak ada orang yang lebih sabar yang dia dengar lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahum la yad'una lahu walada. Kerana manusia dakwa bahawa Allah SWT ada. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tetapi Allah Taala bagi mereka kesihatan dan bagi rezeki pada mereka. Tengok. Tak ada lebih sama. Lebih daripada Allah SWT. Tengok kerja, tengok muda, tengok hindu, tengok ya. Semua selain daripada Allah, bersyukur selain daripada Allah. Tapi Allah Taala bagi kesihatan pada mereka, Allah SWT bagi rezeki pada mereka, dan Allah Taala jaga hidupkan mereka, Allah Taala bagi anak pada mereka, duduk atas bumi Allah, mudah-mudahan ke Allah. Tapi mereka semua selain daripada Allah, semua selain daripada Allah SWT. Tak ada kalau ganti sebenarnya oleh mu'min nampak keadaan sebab itu Nabi bagi tauhid. Tidak ada yang lebih sabar lebih daripada Allah. Dan Allah boleh buat. Kalau Nabi SAW, harta Nabi, harta Nabi ketika duduk di muka ajak oleh pada Allah, tengok 360 berhala di keliling kamu. 360 berhala, 13 tahun, 360 berhala di kamu. Nah, Nabi tak suka, tapi Nabi tak buat apa. Nabi tak buat apa. Allah, Allah tak suka, Allah tak reda. Allah tak nak boleh, tapi Allah tak nak biar. Biar Abu Jahal kata orang Islam, Abu Lahab kata orang Islam, bunuh orang Islam, bunuh orang ikut Nabi. Allah tak nak biar. Allah tak nak bagi kuat pada hamba, bagi kuat pada hamba. Berarti kita tak nak bayar sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak bayar sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak kena, tapi tak buat kebab Allah Subhanahu Wa Taala tak kena, dia boleh. Tapi dia bagi tempoh. Sebab tu Nabi SAW, tidak ada orang yang bersama lebih daripada Allah. Di atas gangguan yang manusia buat, iaitu manusia dakwa bahawa Allah tak ada anak. Ini ucapan yang paling murka, dakwa. Dan ni anak perempuan Allah masyarakat pakai dakwa, malaikat-malaikat tu anak tidak Allah. Dakwa mana ilah kuzah rapat dengan Allah. Ini dakwa kan? Manusia ni tanpa wahyu ni dakwa ke dakwa gitu. Tapi apa amat orang itu? Tengok Hindu, tengok Buddha tak kena kecing kau, kena tipu kau tak cari dia. Jadi kita kata bahasa kita tak. Dia kena tipu kat Iblis sebenarnya. Dia tipu kat siapa? Kau ni apa dengan Allah? Ni apa dengan Allah? Ni apa dengan Allah? Ni sesama salah ni. Manusia ikut macam dia. Tak guna kuat rasa. Tak guna kuat rasa. Kalau guna ada, tak Allah tak nak buka hati dia. Nabi SAW beritahu pada hadis susi yang dengan sanad Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah. Kata dia qasam an-nabi qismatan ka ba'd ma kana yaqsim fa qala rajulun bi mikat ka hunain. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, qasam an-nabi qismatan ka ba'd ma kana yaqsim fa qala rajulun min al-ansar, wallahi innaha la qismatun ma urida biha wajh Allah. Nabi telah membahagikan hasil daripada hasil peperangan ghanimah berapa sekolah seperti mana Nabi membahagikan sebelum ini. Maka ada rajul min al-Ansar, maka berkata salah seorang dari kalangan Ansar, wallahi innaha la kismatun ma urida biha wajhullah. Sesungguhnya demi Allah, ini pembahagian ini bukan kerana bukan daripada orang yang mana nak kerana Allah Subhanahu wa taala. Kritik Nabi SAW. Lalu kata Ibnu Mas'ud, apa kau yang pada Nabi SAW? Lalu
Dia pun pergi jumpa Nabi bahawa fi ashabihi. Ketika itu Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabat. Lalu aku pun fisik dengan Nabi. Pasal pada hari ke'alaihi. Rubah muka Nabi. Mana muka Nabi tadi rubah. Wakatimah. Memang. Hatta walidtu. Sehingga kata Ibn Mas'ud, aku nyesal. Na'an milam akun akhbar. Kalau aku tak ayam. Kemudian Nabi kata, kalau dia Musa Nabi Aksara mendalika pasal. Sesungguhnya Musa, Nabi Musa telah dipuji. Telah disakiti lebih banyak daripada itu lagi. Tapi dia sabar. Nabi Musa di sana. Nabi Musa. Dan disakiti oleh Bani Israel. Kritik Nabi SAW. Dan setuju dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun ada yang sama. Ini peringkat Allah. Peringkat masih Nabi Tarbiyah. Nabi SAW. Pada sahabat peringkat Allah begini. Bukan jadi mulai. Peringkat Allah. Banyak tak setuju dengan Nabi SAW. Tapi dipujuk. Dan dibaca. Dibaca pada mereka ayat-ayat Allah SWT. Diberitahu tentang Nabi SAW. Dan bagaimana nak jaya di akhirat, dah kena ikut wahyu, kena ikut wahyu. Bab seterusnya, bab islahi dhati baik, bab mendamaikan dua orang yang baik, bab mendamaikan niruh Nabi SAW. Niruh dipanggil siasah Nabi, politik Nabi, politik Nabi SAW. Kemudian usaha Nabi mendamai kaum yang banyak. Agama kita nak payah usul agama kita. Jangan jadi sebab Bani Israel. Jangan berlaku pada kita seperti mana Bani Israel yang Allah telah cipta dari Quran. Dan mereka banyak sama-sama mereka. Kita pun jangan ikut mereka. Ambil Nabi Alamin tiba. Tengok bagaimana hadis Nabi kita gali daripada awal sampai ke akhir. Kemudian semua ke arah ajak manusia pada Allah. Sama-sama kita dapat ke hukum. Ini asal dia. Dan benda ini teori mudah, tapi nak praktikan itulah ke mana sebab itu. Nabi SAW ini dengan kehidupan akhirat, kehidupan akhirat, kehidupan akhirat dunia ini tempat ujian. Biar kita faham, ini asal kita boleh berubah. Sahabat dapat berubah kerana benda ini ada. Kalau tidak, kita sangkut. Kita sangkut dengan keadaan kita, kita sangkut dengan ego kita, kita sangkut dengan sifat kita. Kesangkut. Dia adik. Kita ambil. Kita belum. Kita kalung. Kita kamu kerana ego kita sendiri yang keluar. Dia salah. Kita betul. Tak apa. Dia salah. Dah dia adik, kita ambil. Jadi putus. Jadi putus kau-kau di hubungan di antara kita. Dia salah. Menyalahkan. Quran mari ajar kita. Nabi mari ajar kita. Perbalahan ini daripada syaitan. Syaitan berkepala. Bukan adik kita, bukan kaklum kita, bukan mandul, bukan olum, bukan. Ini sebaliknya itu syaitan. Syaitan itu kita di akhirat adalah keadaan kita bala sama-sama kita. Syaitan pelanggar yang kita faham. Kita diuji, adik kita pun diuji, kak kita diuji, diuji tak apa. Bila nak henti? Sebab itu wahyu banyak lagu ni. Kalau tidak kepak tua bala. Ada makcik marimah, bala dengan adik. Tua dah bala, tua bala lagi. Setan itu semua bala. Setan itu semua usia bala. Adik dia banyak bala dekat dia. Bola ni kubur. Anak dia mati. Macam ni anak dia mati. Bola ni kubur. Aku takut mungkin dia. Ya, bahasa dia pun. Mana adik dia tu nasihat kat dia tu. Takut ingat kat adik dia sebenarnya. Jadi kami yang lalu ikut perasaan nak mungkin jadi pelik, jadi gila kan. Dah ikut perasaan ni. Kalau pun nak doa, 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 boleh. Oh dia bucak, jari, bucak, iman, tapi itu. Jari. Salah kau ikut boleh. Kita kata tak salah. Mana boleh. Dia kata. Kita ikut boleh kata dia gila. Dia kata gila. Nak mahu boleh. Kita bahaya kata. Dia tak kata aku masih gini, duduk, dia kata kita gini. Saya tengok, jadi orang jadi nama. Dan dia takut masih gini, duduk. Dia takut, duduk di semua, duduk di semua, duduk di semua ni. Duduk. Dia semua, kan, apa duduk di semua ni? Apa tak duduk di semua ni? Ya lah, satu dia kata sebab dia takut masih gila. Dia sayangkan makcik sebenarnya, gitu dia sebenarnya. Benda setakat aku ya.
benda adik ni nak tengok bekas dia ada benda lah. Tapi tengok saya tak pusing. Reja dia kecil. Nak mahu, kecil tu mahu tu nak mahu. Kecil. Dah sama-sama tu buat dah. Dan setan dia pelanggar, dia nak suruh kita mati dalam keadaan kepala. Dia nak suruh kita mati dalam keadaan putus di Datuk Rahim. Di sini. Dia yang menguasai. Dia tak boleh menguasai kita anak, dia menguasai kita mulu. Dia tak boleh menguasai kita, dia menguasai kita anak. Dia menguasai pelanggar. Kita anak. Wajiga, kemudian dia nak cari pelakon. Dia kira cerita hantu dia, kira cerita hantu dia. Padahal dia sudah beri ya. Saya tak sempat sebab kita bahan. Wengnya di sini, weng masjid dia kena bahan. Lama dah tak pernah lama. Kurang ajar dia. Manusia ni diuji pakar. Jadi kecilan itu sebab ada masalah. Saya tidak kasut. Saya tersuruh kita bantu. Sebab itu Nabi SAW beri tugas Nabi ini ruh politik Nabi. Ruh politik Nabi kamu di asalnya mendamaikan. Sebab itu Nabi bila masuk Madinah, kamu ada kau tamu Nabi pulang bina masjid, bina kindar asal pandang. Lepas itu mumput saudara kaya di antara muhajir ini dengan ansar. Ini asal. Sebab istilah nak naik dari mana tanpa orang tak ada. Ada sebuah patah kita bersatu, kita teguh. Satu kita teguh. Naik salaman, tapi kalau kita pecah belum jatuh. Kita sudah pernah ada khalifah, pernah ada Islam. Bila kau pecah buat orang kutub, sebab pecah belum. Pernah ada khalifah. Bapa jatuh khalifah, sebab pecah belum. Sebab tak ikut wahyu, sebab kerutuh ya. Wah, dalam kuning kita nak naik, kita nak teruk juga kan. Tak sibuk ikutkan asal ni. Awak kau kena nak tanya bangunan kita siap nak tak comel. Kita pakai nak tipu, pakai nak apa. Alang-alang ni dia, lepas tu nak cak comel. Nak kandil jalan ni, awak kata. Nampak pun nampak. Nampak kita berlaku. Bangunan kita nak guna pakai nama kan. Dia boleh aku tahu. Kandil jalan. Orang nampak lah dia nak. Nak ada lama. Wah, kau cepat punya aduh ni. Tak ada guna, ikut perasaan. Ikut perasaan. Tengok Pak Ibu Khairi orang ini, Pak Islah dan Timbang mendamaikan orang yang berbalik. Dengan salah ini, Ibu Khairi mengambil daripada Abu Dhabi daripada Nabi SAW. Ala unabbi hukum bidar bidar wajati afdala minas salah wa siyam wa salah. Mahukah aku beritahu pada kamu amalan yang lebih tinggi daripada semayam, daripada puasa, daripada sedekah. Mereka kata bala ya Rasulullah. Nabi kata salatu dzati bain, mendamaikan dua orang yang bala. Wa fasadu dzati bain, kerana kerosakan punca daripada dua orang yang bala ialah hari kau Nabi beritahu. Kerana bahaya besar daripada bala ni, Nabi kata dia seperti pencukur. Dalam hadis lain lah aku tidak kata dia mencukur rambut, tapi dia mencukur agama. Bala mencukur agama. Ini bangga kita. Manusia ni bangga makan dah. Bangga kita kau tidak dapat menguasai diri ya. Ini asah bangga kita. Wah, kita ni cuap di pulau lah. Memang yang ni manusia itu sifat dia dah. So bala, memang bala tu memang sifat kita dah. So kau bala ni memang sifat anak ada dah. Tengok lah, jenazah pertama anak ya, Habib Qabil Habib. Bala dah. Tengok anak kita hari-hari. Anak kita, kocu anak. Anak hari, ada anak dulu. Oh, nak boleh ke warah kan? Oh. Bala. Daripada kecil. Bala. 4 tahun bala, 5 tahun bala, 6 tahun bala. Bala masing-masing. Sudah jauh dulu, situ dulu sini. Dia pernah nampak dulu, dah wajib. Jadi juga. Bala. Bala dengan mata boleh panggil, dia bukan yang macam asal tengok sifat manusia. Sifat manusia. Waktu kita berkhidmat sebenarnya benda yang menyebabkan pahala. Entah apa ya Allah sudah mengajar kita. Kadang-kadang pahala lukis pahala itu sana. Lukis pahala itu sana. Bahkan kaya pahala. Ya Allah kita penuh dengan perbalahan Islam. Kita sudah bagi tahu pahala dulu memula pala kira kau. Lepas tu pala kira kira. Tu baik atau pala penuh sejarah.
bareng. Dulu kita kan di sekolah kan? Sekolah kita lebih hebat sekali, toko kita lebih hebat sekali. Dah sama-sama senang. Sebab bunuh Syafiq ni balang dengan Nabi. Sebab bunuh. Nampak tak? Ni, Pak Balang. Sebab bunuh. Sebab mereka fatwa tak sah nikah. Tak boleh nikah dengan orang Nabi. Tak boleh nikah dengan Syafiq. Fatwa yang malu ke? Yang dibawa oleh apa? Orang ulama ada maksa. Maksa. Bila balang masa ikadah. Bila balang masa mana sudah jadi tarwara. Tak kira sama dia. Jadi lalu. Sebab itu Nabi lari kan Nabi kita. Nabi Nabi bagi tahu. Mahukah aku bagi tahu itu ada kamu amalan yang mana lebih utama daripada semaya. Semaya sunnah. Bukan semaya bagian. Semaya sunnah. Poso sedekah Nabi kita. Lebih utama daripada ini. Kamu dia mendamaikan. Ini sifat yang mungkin. Kamu jangan apa. Bagi sifat siapa dia Nabi kita. Ini sifat jadi dia. Sifat jadi dia. Nabi tak suka. Pernah berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi. Zaman Nabi berlaku pada hari antara Aus dan Khazraj dan di antara Muhajirin dan Ansar. Banyak kita ambil alih kini gitu ya. Kita boleh nampak lagi. Benda remeh kan baru. Dah. Orang ni beliau pun nyapa aku tiap tahun. Oh. Tak puas hati juga ya. Lepas tu Ansar kata, ya Ansar. Muhajirin kata, ya Muhajirin. Sebutlah. Panggil ku. Panggil ku nak balik. Panggil Ansar, panggil orang Ansar. Panggil Muhajirin, panggil Muhajirin. Jaga pun, sahabat ke Nabi-Nabi gila. Gigi-gigi marah. Marah. Berlaku dengan nama Islam. Muhajirin nama dari Quran. Ansar dari Islam. Tapi ucapkan memecah belah ke umat. Nabi marah. Nabi kata, aku masih hidup buat perkara jahiliah. Itu perkara jahiliah. Balah tu jahiliah. Bahas. Balah tu jahiliah. Nabi berkata kepada Dabba alaikum da'ul umam. Dabba alaikum da'ul umam kana qabla. Telah menimpa kamu penyakit umat-umat sebelum kamu. Penyakit kepada Wahibbal al-Bawdha. Nabi beritahu berhimpal. Dan kita ada istilah baru untuk kita berhimpal zaman lagi. Istilah kita kepada setuju untuk balik. Ya punya setuju untuk balik tak sini. Ya setuju untuk tidak bersetuju. Setuju untuk balik lah tu. Setuju untuk tidak bersetuju. Maksudnya apa? Setuju untuk balik. Dari istilah Quran dan Allah dalam itu surah akhir itu pun sebagai nasihat pada kaum mukmin. Dah. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai mukmin, sempurnakan semua janji-janji kamu. Surah Maidah, surah akhir itu. Allah Taala kata kamu mula sekali, wahai mukmin, sempurnakan semua janji-janji kamu. Janji kamu janji dengan Allah, janji dengan Nabi, janji dengan kita sama-sama Islam. Haji bidah janji kamu. Janji tak diganggu oleh Islam. Nabi bagi tahu inna lima akum, darah kamu, harta kamu, maruah kamu, sesama kamu haram fima bainakum. Ha, tak boleh curang. Tak boleh curang. Ini janji aja kita. Lepas tu ayat Allah Ta'ala kata apa? Sepatu orang mukmin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu membantu dalam perkara apa? Bir. Perkara kebaikan, perkara sama-sama bina hidup kita, bina dunia kita, bina akhirat kita. Sepatu kita orang mukmin hidup saja sama-sama bina jadi orang bertakwa. Setuju atau tidak setuju, setuju untuk bala. Sedangkan perbalahan dari Islam Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Al-Quran tak bagi. Ambil inti daripada bagi. Ada saya wakil realiti semasa. Maknanya dulu bila Allah Ta'ala tanya 2018 masa hidup tadi dulu, berapa yang jadi bala sama-sama Islam? Ya Allah, situasi semasa ramai kami. Situasi semasa tu wakil realiti. Masa tu tak lebih. Kenapa lah? Kenapa lah? Boleh jawab lagi tu? Ini hampir pengalaman seperti mana Bani Israel itu. Waktu Allah Ta'ala tahu Bani Israel itu dalam Al-Quran.
Allah Ta'ala cinta pada kita. Kepada kisah Yahudi Nasara, kisah tentang Bani Israel yang berlaku seperti mana keadaan kita dalam, yang menggambarkan keadaan kita dalam. Bayangkan Bani Israel daripada Palestin nanti hijrah ke Madinah semata-mata tunggu Nabi akhir zaman. Bapak Masalah mereka dia tahu dah Nabi akhir zaman yang akan lahir di Madinah, akhir zahir di Madinah. Mereka hijrah tinggal Palestin ke Madinah. Mana-mana orang biasa di Turki, mana-mana orang biasa di kawasan Syam tahu betapa indahnya dan cuaca di Syam, bumi Syam. Dengan selesa yang ada bersihnya udara dia di Syam, bumi Syam. Orang Palestin, orang Yahudi daripada bumi Syam tu hijrah ke Madinah. Dan suasana Madinah lagu mana cuaca dia. Orang Mekah tak tahu Madinah lebih teruk daripada Mekah saja udara dia, cuaca dia. Panah dia lebih teruk daripada Mekah. Sehingga bila sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah kan, Abu Bakar sakit, Bilal sakit, ramai orang Madinah sakit. Sebab apa? Cuaca di Madinah itu panah dia, berdebu dia. Banyak orang Yahudi hijrah daripada Palestin ke Madinah tunggu Nabi akhir zaman. Mereka tunggu Nabi akhir zaman itu. Tiba-tiba banyak bila Nabi sampai di Madinah kan, mereka ramai Nabi. Mereka jadi kepala pun tak nama baik. Betapa tahu, bahaya keadaan. Allah Ta'ala cerita banyak. Tunggu Nabi akhir zaman. Bahkan Allah Ta'ala bagi tahu bila mereka kepala semua orang Arab ni Yahudi, bila kepala semua orang Arab semua orang Arab, Pak Musya bila Nabi akhir zaman mari, Nabi akhir zaman akan hapuskan syirik, akan hapus dia perlahan. Allah Ta'ala bagi wala maja'am kitabun min wala maja'am rasulun min Allah musaddiqan lima bayan wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Mereka sebelum ni, sebelum kedatangan Nabi, semua orang Arab Madinah Pak Musya bila Nabi akhir zaman mari, Nabi akhir zaman akan hapus kamu. Dulu tiba-tiba bila Nabi sampai di Madinah, mereka jadi mula-mula lawan Nabi. Bapa jadi lagu Allah Ta'ala cerita macam tu supaya tak berlaku pada kita lagi. Sebab apa? Tamu Allah Ta'ala cerita pada kita kerana kehidupan mereka bersama dengan Taurat. Tunggu Nabi akhir zaman bersama mereka ada Taurat, tapi kehidupan hilang dengan Taurat. Sebab itu Allah Ta'ala bagi tahu dari Taurat sebenar bin Allah Ta'ala bagi tahu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Dari Taurat itu usul Taurat, jangan syirik dengan Allah, buat baik pada ibu bapa, buat baik dengan kaum kerabat, bagi miskin dengan orang rumah, kecek dengan orang rumah, lihat mendirikan semuanya, mengeluarkan zakat. Tapi kamu tak ikut belakang Allah Ta'ala bagi tahu. Lepas itu Allah Ta'ala bagi tahu di antara perkara utama di antara mereka jatuh kepada dia. Bala bersama-sama mereka. Ketika mereka duduk di Madinah, Yahudi ini tunggu Nabi. Tapi kehidupan mereka kan pertama tak ikut Taurat. Tidak berpandu ke Taurat, tidak berhukum dengan Taurat. Yang kedua, bala sama-sama mereka. Bila di Madinah ini mereka terbahagi pada Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Parti A, parti B, parti C. Tiga parti. Orang Islam. Mana Bani Israel yang mewakili orang Islam? Orang Islam yang masa dalam itu tidak bersatu. Parti Bani Quraizah, parti Bani Nadir, parti Bani Qainuqa. Jadi parti Bani Quraizah dia tahalul dengan Aus. Parti Nadir dia tahalul dengan Khazraj. Jadi bila musim pilihan raya, bal, pergi. Bila Aus dan Khazraj bal, dia pun bal juga. Bal, mana dia pergi, dia pergi. Sedangkan ada Taurat, kata tak boleh pergi sama-sama mereka. Hal pun sama-sama sendiri. Hal sama-sama sendiri. Itu keadaan lah itu. Allah Ta'ala kata, wa'id akhadna mizanuhum la tasbihuna lima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Thumma akrartum antum tashhadun. Ingatlah ketika mana kami buat perjanjian dengan kamu. Kamu ada perjanjian dengan kamu. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Israel, jangan balik, jangan melakukan kebodohan sama-sama kamu. Jangan halau menghalau. Kamu pun akui, gitu dari Taurat. Dan kamu pun bersaksi, gitu dari Taurat. Kemudian Allah Ta'ala kata, semua antum haulah. Kemudian tengok sekali lagi. Balik sama-sama dia. Balik sama-sama Yahudi. Tunggu Nabi akhir zaman dalam keadaan balik. Tunggu Nabi akhir zaman dalam keadaan kehidupan bercanggah dengan Taurat. Sebab itu bila Nabi mari, tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi. Oh, itu bahaya. Keadaan itu pun. Dia tunggu Nabi Isa. Dia tunggu
Imam Hadi. Kehidupan kita bersama dengan Quran, yang tidak berhubung dengan Allah. Siapa yang sama? Dalam hati depan sama-sama kita. Depan sama-sama kita. Kita bukan nak. Ini istihad. Istihad ini masalah. Dan Bani nanti Bani kira itu istihad. Kita pun lama mereka istihad. Dia jadi pada itu kan istihad. Allah tak mampu. Allah beragam bahasa antum haulah kita keluar am sejukum batu beliun nafar yang kami kumendia kita Allah harun alim bikis mutuan wa iya tutup usara tu fadu Allah tak ada berita. Kemudian tengok kamu sekarang balas sama-sama kamu, balas sama-sama sehingga berlaku untuk pedagang, balas sama-sama kamu sehingga halal mahalal, balas sama-sama Allah tak ada berita kamu saling bantu membantu dari perkara dosa dan permusuhan. Batallah harun alim bikis mutuan istilah kita dari bahu-membahu dari perkara dosa, bahu-membahu dari perkara permusuhan. Mana Bani Nanti dengan Bani Kulayza yang sempat setuju untuk balik dulu tembakan. Mana sampai bin Malik telah bersetuju untuk tidak bersetuju bersatu. Sumpah Allah ni. Lepas tu Allah Tuhan kata afatuk minum Nabi Ba'adil kitab wa takfuru Nabi Ba'adil. Ayat kita nanya waktu tu. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kita? Adakah kamu kufur dengan sebahagian kita? Waktu tu kena dengan balik tu. Kena dengan apa? Dan sudah terbelakang seperti mana kita hadapi sekarang ini. Sebab itu kita sudah beritahu dah. Dia sudah sepanjang sini-sini ke mana? Dia sudah jangan pada. Jangan pada. Lepas itu dah pada dah. Macam ini kelibat. Kita sudah ada pengalaman dah. Bagaimana perbalahan dihentikan dalam sedara Islam? Tengok sampai sahabat. Ketika mana Sayyidina Ali pada dengan Muawiyah. Ketika mana Sayyidina Ali pada dengan Muawiyah. Pada sama apa kan? Bagaimana sampai Muawiyah berhenti lah sekejap. Memang sahabat pada. Kita terlewat dari ada kata nak suruh satu lagu mana sahabat pada. Kamu siapa dia? Sahabat pada. Jadi dia jadikan dari sahabat pada melibat juga. Oleh kerana sahabat pada, kita pun orang sahabat kita, putaran kita. Tak ada melihat. Perbuatan sahabat ini bukan hujah. Kesalahan sahabat bukan hujah. Salah ke tak salah? Salah ke? Perbuatan dengan sahabat, salah. Sahabat telah melakukan kesalahan kepada Bal. Salah dengan kesalahan. Dan sahabat bukan Nabi. Dan sahabat memang sahabat mereka. Kita tak lewat istilah sahabat ini boleh. Sahabat boleh kata, tak ada kali usul. Bahkan kaum utama dari masa Syafi'i ucapkan sahabat bukan hujah. Apatah lagi perbuatan mereka bukan hujah. Kalau perbuatan mereka sahabat berzina, kau boleh berzina? Mana boleh bercanggah dengan nas kan? Sahabat berzina, sahabat curi. Ini bab kan? Sahabat ni ada. Sahabat ada curi, sahabat ada berzina. Kena hukum. Salah. Boleh juga kebal misalnya. Apatah lagi ya, bila mereka yang terlibat dengan perbuatan semua menyesal. Saya dengan Ali dah akhir hidup dia kata apa? Kalau dah aku mati sebelum 20 tahun menyesal. Sahabat aku terlibat semua menyesal. Saya dengan Ali menyesal. Muawiyah menyesal. Semua menyesal. Apa tak kita? Apa kita nak tegak ke bawah? Sahabat balap bagi kita sebesar ke lakukan. Dah? Sahabat balap tapi sahabat bersatu semula. Sampai Muawiyah semua bersatu. Sampai Muawiyah 20 tahun Muawiyah mereka semua bersatu. Jalan lah. Sesat. Dia sahabat yang bila berlaku perbalahan lagi mana cakap mereka sesat, cakap sahabat. Bila berlaku perbalahan yang tak tahu yang Ali, ketika itu sahabat ada 10,000. Sahabat ada 10,000 orang. Kok terlibat berapa orang? Kok terlibat sahabat? 20 orang yang tak. 20 orang yang sahabat tak. Kok terlibat? Oh lain tak ini. Kok tak dengar anda? Orang yang baru-baru kan? Kok tak kemah? Kok makan pung ni? Makan alam. Sahabat, 10,000 sahabat. Kok terlibat berapa orang? 20 orang yang itu bukan ada takwil. Kerana dengan hadis berkenaan dengan Sayyidina Ali, kerana dengan hadis berkenaan dengan Muawiyah, kerana ada pun majoriti para sahabat. Mana ke 10,000 atau 20,000 orang yang? Mana yang 9,000, 9,000, 80 orang yang? Tak terlibat sahabat. Tak terlibat. Wah, kalau tak terlibat lagu mana? Semua tak laku, semua tak terlibat. Semua tak terlibat. Sebab itulah, ini logiknya.
bila perbalahan berlaku, bagaimana nak hentikan? Jangan sebut bila terlibat tak? Benda tu sesang, senang nak sesang. Mata lama terlibat, yang jadi banyak sesang. Bila kau bola, kau terlibat, kau terlibat, kenapa? Kau lama terlibat, kau banyak sesang masalah. Pada sama, oh, apa? Misalnya mereka, cakap cakap kita lah yang kita ni hampir nak terlibat semua, semua yang terlibat suruh bal, suruh bal, sudah ke? Dalam Islam, dalam Islam ni ada sol, ada sol jemaah ya. Gambar ya, jemaah kita. Oleh Islam, kalau kita dah ikhlas dari Allah SWT dari Agis Maya lima kali sehari paling kuat. Gambar ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minan. Mana ada wa ana minan pas? Tak ada. Wa ana minal umnu, wa ana minal ban, wa ana minal tad, wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin. Ini kita rapi tahu. Aku diperintahkan supaya jadi orang. Bukan ke sebenarnya? Oh, Islam. Kita sudah ada jumlah dah. Kita sudah ada kemuliaan. Kemuliaan kita. Semua ke Islam ini kemuliaan kita. Lepas itu kalau berlaku kesalahan yang berlaku kecuali, amam al-lain kan? Jangan menguatkan. Tegak, ya. Tegak. Kita sudah ada sistem. Bila berlaku kerosakan kesalahan kita, ada ke mana? Jangan buat kebolehan. Sudah jadi jemaah lain. Oh, cakap tu. Itu sudah ada sistem dah. Semaya jemaah. Kita sistem kita, syarat kita kemahami lah tengok. Tengok semaya jemaah ni. Mana ada perjumpaan jemaah ni lima kali sehari. Islam, jemaah kita. Banyak kan? Mana lebih mahal lagi. Mana mana kebolehan ni tak ada. Paling kurang pun seminggu sekali atau seminggu dua kali. Berjumpa. Kita ni seminggu sehari, lima kali sehari berjumpa. Sistem kita sudah lemah dah. Berjumpa sehari, lima kali sehari dah. Dilatih untuk satu. Semuanya adalah satu bentuk dilatih. Selagi kita imam tak rokok, tak rokok. Selagi kita sujud, tak sujud. Aktif. Latih ketakutan, latih bersatu. Kenapa kesatuan? Kita cukup dengan lima kali sehari. Seminggu pulak, lama-lama pulak. Mari belakang. Kita sudah ada program yang cukup. Comel, indah. Tapi sebab tak rasa kok Nabi ajar, kok syariah ajar ni, rasa tak puas hati. Dia buat populer lah. Lepas tu mesyuarat jauh kita. Ini kita sudah ada. Wah, Islam cara dia lagi. Semua masih ingin cara yang sama. Seluruh dunia berada. Kesatuan itu ada di nada. Betul, ada apa kita nak. Sebab kita backing mana ada kan? Backing. Kita tak siwa kerja sebenarnya. Gak boleh amam arunahimungkan. Amam arunahimungkan. Itu boleh itu. Bila tiada kecualian daripada selalu kita sama-sama selera kita tak semaya, ujung biar-biar semaya. Tengok di antara kita, tak tutup aurat, ujung biar-biar tutup aurat. Tengok di antara kita, tak baca Quran, ujung mereka biarlah. Ini sepatutnya tugas kita. Tugas kita, begitu. Bukan kita bohong. Ajar umat, pecah belah, buat jemaah, buat kebulan, ini bukan. Bahkan kita lihat kira-kira semaya wa'ana minal muslimin, bila kita cuma kita dah, sadar, satu dah. Siapa dia pecah belah kan? Ayat Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT puncak kesesatan banding sebab ini apa ni? Pecah belah. Dia sepatutnya bersatu. Dia jadi pecah. Jadi buka pagi banding nanti banding Quraizah banding Quneka habis. Sebab itu bila kebenaran mereka tak nak terima. Bahkan mereka lawai kebenaran. Ini Allah SWT cerita pada kita dari surah Baqarah ini. Betul Quran awal nanti cerita biar kita faham. Sebab ini puncak menyebabkan kebenaran yang kita ini itu. Kebenaran yang kita ini itu. Allah Ta'ala sudah cinta pada kita. Dan kita ambil cepat. Dan hari-hari Nabi kita baca lagu. Kenapa bagi kita? Tujuan semaya, tujuan puasa, tujuan zakat, tujuan gabung ya. Supaya kita amal yang terdapat baik hubungan sama-sama kita. Hubungan yang Allah malai asalnya. Hubungan sama-sama kita. Umumnya kita baca sahaja lagi dengan sahaja Imam Bukhari Mahdi daripada Ibn Abbas. Fattahullah Imam Bukhari Mahdi. Imam Bukhari Mahdi daripada Ibn Abbas. Fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Bertakwalah kepada Allah wa aslihu dhata bainikum. Baikilah hubungan sama-sama kamu. Ini asal. Ini asal. Selagi mana tak dapat bersatu, Islam tak akan naik. Islam tak akan naik. Islam hanya akan naik bila orang Islam kasih saya sama-sama dia. Sama-sama dia. Qala hadha tahrijum min Allah al-mu'minin. Kata Ibn Abbas ini. Maknanya takkan daripada Allah supaya mukmin supaya bertakwa dan supaya baik sama-sama mereka ni. Ini ujian kita. Ujian kita. Dan saya tengok saya tengok
Center usaha supaya sama-sama kita kebal. Center usaha supaya silaturahim hubungan keluarga kita kebal. Center kemana saya? Sebab boleh tahu dah manusia ni akan berjaya bila hubungan silaturahim kita jaga kembali, rahmat itu. Bila sama-sama kita jaga kembali, rahmat itu. Musuh Allah tanah itu. Dia kait sini. Kalau langgar ini, tak kira. Tak kira usaha. Baik, kita dengar hadis Nabi sampai kita tahu. Tiga hari tak kerja. Tiga hari tak kerja. Tak halal. Kalau mati masuk neraka. Mati. Masuk neraka. Waktu sama-sama disediakan ke kaum kerabat. Kalau kaum kerabat, silaturahim. Itu seperti mana kita ayat. Silaturahim. Tak sudah semayah lah. Tak sudah puasa lah. Tak sudah pergi haji lah. Utuh dengan masdara. Utuh dengan masdara. Utuh dengan adik-adik. Utuh. Tak sambung, amalan kita tak sambung. Amalan kita disekat, ditahan. Bahaya terbaik. Sebab kita lebih tahu ni, supaya dada kita jadi luar dan supaya fikiran kita jadi tenang. Baca Quran, tak ada buku Quran, kita kena apa? Ada tidak ada main ego kita. Sebab kita kata, Quran akan bagi tahu kita apa punca pembalahan, tamu sikap kita. Yang kedua, serta sebalik itu. Kita kena ingat adik kita pun diuji, masdara kita pun diuji, kita pun diuji. Mohon pada Allah, ya Allah. Dan bagilah saya kekuatan ya Allah. Biar saya dapat bina hubungan. Biar saya dapat bina hubungan dengan masdara saya. Dengan masdara saya. Dengan adik-adik saya. Dengan kena doa ni. Dengan doa kena pucuk hati kita ni. Jangan lelok lebih baik ego kita. Mati dia kadang lagu tu kan. Nyanyo kita. Nyanyo masdara kita juga. Nyanyo adik-adik kita juga. Nyanyo sahabat kita. Itu dalam keadaan putus hubungan. Silaturahim. Khususnya ni. Bila baik dia. Ada hubungan sama-sama ni. Tak boleh. Kita sama-sama baik-baik.